PJ Bupati Muaro Jambi Bayuni Deliansyah menjenguk warga Muaro Jambi yang diterkam beruang di kediamannya di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, usai dirawat di RSUD Raden Matahir Jambi. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Bayuni juga mengajak Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Haji Hasnidar Al-Haris, untuk berkunjung ke kediaman korban. Pasca dirawat di RSUD Raden Matahir Jambi, warga Muaro Jambi yang menjadi korban penerkaman beruang akhirnya bisa pulang ke kediamannya meski masih dalam pemulihan. Dalam kesempatan tersebut, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah didampingi Ketua TPPKK Muaro Jambi Faradila Zahara mengajak Ketua TPPKK Provinsi Hasnidar untuk menjenguk korban di kediamannya yang berada di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, meski dirinya tidak setiap hari melihat korban, namun dirinya selalu monitor perkembangan korban, seperti proses kemajuan dan perubahan kondisi korban, proses kelengkapan administrasi BPJS, serta kebutuhan pangan dan sandang untuk istri dan anak korban yang juga menjadi perhatian khusus. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.